Rekaman seekor harimau Sumatera yang terlihat seperti menghadang pekerja perusahaan perkebunan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, viral di media sosial. Satwa liar tersebut muncul di depan alat berat saat pekerja hendak menebang pohon untuk pembukaan lahan. Rekaman ini memperlihatkan seekor harimau Sumatera yang tiba-tiba muncul saat pekerja perusahaan perkebunan sedang melakukan pembukaan lahan. Uniknya, harimau tersebut kemudian tidur-tiduran di depan eskavator seperti mengadang para pekerja. Pihak BKSDA Sumatera Barat menduga kemunculan harimau akibat terganggu aktivitas pembukaan lahan. Betul sekali bahwa itu adalah harimau Sumatera yang keluar dari habitatnya dan merasa terganggu dengan adanya kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh dua buah ekskavator. Saya berharap bahwa kegiatan tersebut untuk sementara waktu dihentikan. Meski telah mengirim tim ke lokasi di wilayah Kecamatan Lembah Malintang, tetapi pihak BKSDA belum bisa memastikan lokasi kemunculan harimau berada di area perkebunan sawit atau lahan plasma. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Thank you.